Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal dhalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para jamaah pengajian Masjid Babul Jannah dan pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan yang kita alami. Sebab apapun itu, apapun yang kita hadapi, tidak terlepas daripada hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita, kewajiban kita adalah selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, betapapun keadaan kita. Sebab kita yakin Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang terbaik sesuai dengan keadaan dan kondisi kita. Seperti hari ini atau di bulan-bulan ini, kita merasakan kekeringan, banyak hewan-hewan yang telah mati karena kekeringan, kekurangan air. Begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan, bahkan banyak manusia yang kesulitan air bersih, termasuk air minum sekalipun. Ini adalah keadaan yang tentu saja tidak menggembirakan kita. Tetapi sebagai orang beriman, kita selalu harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita telah mengetahui bahwa dalam keadaan apapun sebetulnya ada jalan keluar, ada solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk menghadapi kekeringan, menghadapi paceklik, dan itulah yang kita sebut dengan istisqa atau salat istisqa, yang insya Allah hari ini akan kita bahas. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada kita, sekaligus memberikan motivasi bagi umat Islam untuk melaksanakan sunnah ini. Namun kita awali pengajian ini dengan mendengarkan hari kita membacakan, agar pengajian kita bisa lebih berkah insyaallah. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maha benar Allah SWT dengan segala firman-Nya. Dalam ayat tersebut digambarkan kepada kita tentang keadaan suatu umat yang mengalami kesusahan, mengalami kesulitan. Lalu Nabiullah alaihi salam yang diutus kepada mereka, yakni Nabi Nuh alaihi salam, itu memberikan solusi ilahiyah, solusi rabbani, solusi dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi kesulitan, termasuk paceklik. Ya.
Maka Nabi Nuh alaihi salam faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada kalian, yakni kepada umatnya, mohon ampunlah kepada Tuhan kalian, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis sama'a alaikum midarara. Maka Dia akan menurunkan hujan dari langit, hujan yang lebat, hujan yang akan menggembirakan kalian. Dan bukan hujan saja, berbagai rahmat dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan kepada mereka kalau sungguh-sungguh beristighfar, sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Akan ditambahkan kepada mereka, akan diperbanyak buat mereka harta benda dan anak-anak, akan diberikan berkah pada harta benda dan anak mereka, dan diberikan kepada mereka taman-taman dan sungai-sungai. Dari ayat tersebut juga kita mengambil pelajaran bahwa musibah bisa terjadi. Kekeringan, paceklik menjadi salah satu contoh musibah bisa menimpa suatu umat karena dosa yang mereka lakukan. Memang tidak harus semuanya berdosa, boleh jadi hanya sebagian yang berdosa. Tetapi kalau musibah datang, azab datang, tidak menimpa orang yang berdosa saja, bisa menimpa semuanya. Ya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan terjadinya fitnah, terjadinya musibah yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Jadi kalau musibah datang, walaupun penyebabnya adalah dosa sebagian dari mereka atau sebagian kecil dari mereka, dapat menimpa keseluruhannya. Karena itu ada tanggung jawab bersama, ya, untuk tidak membiarkan perbuatan dosa berlaku di tengah-tengah kita, apalagi yang dikerjakan secara terang-terangan, karena dapat mengundang musibah wal-iyadzubillah. Selain itu, selain istighfar, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita pada saat terjadinya paceklik, pada saat terjadinya kekeringan, kita perlu melakukan salat istisqa untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena air ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menjadikan air ini ada di bumi. Baik yang bersumber dari mata air di dalam perut bumi, ya, yang kalau disaksikan di bumi kita ini bisa berupa mata air yang kecil, yang akhirnya menjadi air terjun, ya, lalu bisa juga menjadi sumur atau menjadi danau, ya, lalu menjadi sungai-sungai. Sungai-sungai yang besar sekalipun itu asalnya dari mata air di dalam perut bumi, ya. Ataupun yang bersumber dari langit, semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Air yang datang dari perut bumi ataupun yang dari langit. Karena itu ketika kita kekurangan air, kita harus cepat mengingat Allah SWT dengan istighfar, dengan mohon ampun, dan dengan salat istisqa. Salat khusus untuk memohon hujan dari Allah SWT.
Salat istisqa oleh para ulama dikatakan sunnah, bahkan sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, yang tidak pantas untuk ditinggalkan, apalagi di saat-saat diperlukan. Sunnah yang seharusnya kaum muslimin dan muslimat bergairah untuk melaksanakannya. Sayang, karena sunnah ini sudah lama mati di tengah-tengah kita atau lama tidak dikenal, maka dalam kekeringan yang panjang masih banyak dari kaum muslimin tidak mengetahui atau tidak peduli dengan istisqa, atau kebanyakan dari kita tidak peduli atau tidak mengetahui tentang sholat istisqa ini. Dan dalam rangka itu perlu ada pengajian, perlu ada penjelasan ya tentang masalah istisqa ini. Tentu kita berharap bahwa kedepannya tidak terjadi lagi kekeringan. Tetapi bila itu terjadi, kita telah siap ya dengan ilmu yang kita peroleh untuk melaksanakan sholat istisqa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan perawi-perawi hadis lainnya, suatu hari keluar untuk melaksanakan sholat istisqa, di mana beliau keluar dalam pakaian yang sederhana, wajah beliau kebanyakan tertunduk, kemudian melaksanakan sholat istisqa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menghadap ke kiblat. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa hal tersebut adalah sunnah yang sangat patut untuk kita kerjakan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan, yakni hujan rahmat, hujan yang diharapkan dapat mengembalikan kehidupan bagi makhluk-makhluk yang terancam kematian gara-gara kekurangan air. Dalam sunnah istisqa disebutkan oleh para fuqaha dilaksanakan pertama di pagi hari, sama dengan sholat id, apakah itu Idul Fitri atau Idul Adha. Yang kedua, sunnahnya dilaksanakan di lapangan terbuka. Di lapangan terbuka. Yang ketiga, disunnahkan pula di dalam sholat istisqa ada khutbah sesudah sholat. Khutbah yang berisi penjelasan tentang istisqa dan sekaligus nanti ditutup dengan doa memohon turunnya hujan. Sebagaimana sholat-sholat id yang ada khutbahnya, begitu juga sholat gerhana, maka sholat istisqa dilaksanakan dengan jahar. Ya, walaupun di siang hari atau di pagi hari dijaharkan bacaannya. Dan salah satu dari yang disunnahkan untuk dibaca adalah surah Al-A'la pada rakaat pertama sesudah Al-Fatihah, dan kemudian surah Al-Ghashiyah pada rakaat kedua sesudah Al-Fatihah. Tentang jumlah takbir sesudah takbiratul ihram, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian menganggap bahwa sholat istisqa takbirnya sama dengan sholat id, artinya di rakaat pertama 7 kali takbir dan di rakaat kedua 5 kali takbir. Tetapi para ulama yang lain mengatakan sholat istisqa cukup dengan takbir seperti sholat-sholat sunnah yang lainnya, sholat sunnah biasa. Ini tidak perlu dipersoalkan. Yang jelas bahwa dilaksanakan di pagi hari 2 rakaat, dijaharkan dan diniatkan dari hati kita masing-masing sholat ini untuk
memohon hujan, memohon agar Allah SWT menurunkan hujannya. Keuntungan daripada istisqa ini, yang pertama adalah menunjukkan ketawaduan, kerendahan hati kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang tawadu, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hamba-hambanya yang congkak, yang sombong. Ya. Apalagi sudah susah masih sombong. Lagi kaya saja, lagi senang sombong, itu dibenci oleh Allah SWT. Bagaimana sudah susah masih sombong? Nah, dengan istisqa ini kita menunjukkan kerendahan hati kita dan menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang hanya kepada Allah sajalah kita bisa bergantung. Yang kedua, ini adalah jalan untuk, ini adalah jalan terbaik untuk memperoleh apa yang kita harap-harapkan ketika paceklik itu, yakni mengharapkan hujan. Kenapa dikatakan cara terbaik? Sebab itulah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan cara-cara yang lain. Dengan istisqa. Ini adalah jalannya. Dan dalam sejarah kaum muslimin dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di zaman-zaman sesudahnya terbukti istisqa ini sangat manjur. Ya. Salat istisqa ini sangat-sangat mustajab. Bahkan terkadang baru saja selesai istisqa, Allah SWT turunkan hujan. Ya. Mudah-mudahan beberapa hari ini sudah mulai turun hujan. Itu salah satunya karena adanya istisqa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di negeri ini. Sebelum saya lanjut, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya. Silahkan. Ada pun pertanyaan saya, selama ini kan banyak yang sholat istisqa dan Allah telah menurunkan hujan. Apakah setelah hujan turun, sholat istisqa itu masih disunahkan? Itu pertanyaan saya. Terima Baik. Kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan pertanyaan ini memang sering terlontar. Bahkan mungkin secara spontan, secara spontanitas pada pikiran kita ketika sudah mulai ada hujan yang turun, atau kita mendengar di tempat mana ada, di sebagian tempat ada turun hujan. Para ulama sudah membahas ini. Umumnya para ulama mengatakan bahwa kalau hujannya baru turun sekali dua kali, atau baru turun di sebagian tempat dan sebagian yang lain belum turun hujan, maka sholat istisqa masih tetap sunnah dan perlu untuk dikerjakan. Sebab kita mengharapkan hujan itu bukan hujan yang sekali turun. Termasuk di Jakarta dan sekitarnya, kalau tidak salah baru sekali turun hujan ini. Ya. Dan sudah berhari-hari belum turun hujan lagi. Karena itu masih perlu untuk kita istisqa. Dan tidak ada larangan untuk melakukan istisqa kecuali kalau hujannya sudah berhari-hari dan hujan lebat lalu kita melakukan istisqa, itu tidak sunnah. Ya. Tetapi ketika hujan mulai berhenti lagi seperti sekarang, maka tetap disunnahkan untuk kita istisqa. Yang ketiga dari penjelasan, bagi mereka yang melaksanakan sholat istisqa telah melaksanakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan andaikan pun hujan belum turun,
mereka sudah mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, patut bagi kaum muslimin tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau mendengar ada undangan atau ada pengumuman tentang sholat istisqa, upayakan untuk menghadirinya. Ya. Walaupun sudah pernah ikut sholat istisqa di tempat yang lain. Ya. Atau kalau di jamaah di sebuah masjid, pengurus belum berinisiatif, tidak ada salahnya jamaah juga bertanya. Ya. Karena kita ini kadang-kadang untuk suatu kebaikan rame-rame lupa. Ya. Kalau ada yang tidak baik baru pada ingat. Ya. Juga kadang-kadang ada yang ingat tapi tidak mengingatkan. Padahal dengan bertanya, dengan mengingatkan, kita mendapatkan dari Allah SWT kesempatan tambahan pahala. Karena kalau sebab kita yang mengingatkan atau kita bertanya, maka pahala yang didapatkan oleh orang lain ketika mengerjakan itu, kita juga dapat bagian daripadanya tanpa mengurangi pahala mereka. Mudah-mudahan pengajian singkat ini bisa memberikan gambaran kepada kita, dapat mencerahkan kita tentang sunnah yang penting ini, sunnah muakkadah dan sunnah untuk memohon turunnya hujan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja salah satu yang penting diingat dalam istisqa, harus kita menunjukkan benar-benar kerendahan hati di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan pakaian sederhana. Dan di antara yang disunnahkan pula, ketika berdoa atau selesai berdoa, pakaian-pakaian luar kita, ya, itu sebaiknya dibalik, ya. Tentu jangan membalik jilbabnya lalu kelihatan auratnya, itu tidak boleh. Misalnya bapak-bapak pakai kopiah nih, ini bisa dibalik, ya. Asal jangan balik begini, ya. Ini nanti bikin lucu. Jadi dibaliknya, balik seperti ini bisa, ya. Itu kenapa? Kata para ulama yang menguraikan tentang hadis ini, karena Nabi SAW membalikkan selendangnya, perlu diketahui Nabi SAW saat itu memakai dua pakaian, pakaian bawah dan pakaian atas, seperti kalau kita berihram, itu namanya rida, ya. Itu Nabi SAW membalikkan ridanya. Nah, kalau sekarang kalau yang pakai selendang itu bisa dibalikkan. Ini sebetulnya untuk optimisme bagi perubahan keadaan, ya. Begitu uraian para ulama, para fuqaha tentang hadis itu, bahwa ketika kita membalikkan pakaian kita, pakaian luar itu adalah sebagai bentuk optimisme keadaan akan berubah insyaallah. Dan ini yang sangat penting, dan karena itu mari kita tutup dengan doa kepada Allah SWT, memohon ampunannya dan memohon rahmatnya, serta memohon agar diturunkan hujan di tengah-tengah kita. Hujan yang membawa rahmat dan bukan hujan azab. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadi al hajat. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna ya Allah, turunkanlah hujan buat kami. Allahumma aghithna ya Allah, turunkanlah hujan buat kami. Turunkanlah hujanmu ya Allah buat hamba-hambamu, buat hewan-hewanmu, buat tumbuhan-tumbuhanmu. Ya Allah, hidupkanlah negeri-negeri yang paceklik, negeri-negeri yang kekeringan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, turunkanlah hujan rahmatmu dan bukan hujan adabmu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.